السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi man la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim zainil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril al mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi jami'an bi taqwallahi وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فانها جماء كل خير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمفلحين والحمد لله رب العالمين حضيرين سيدنا جمعه يامر رحمته على الله سبحانه وتعالى Setelah kita memuja dan memuji kehadirat Allah Membaca solawat untuk Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Izinkan Al-Fakir selaku khatib Pada kesempatan ini ingin menyampaikan wasiat Khususnya untuk diri pribadi Al-Fakir Dan umumnya untuk jamaah sekalian Mari sama kita tingkatkan Kualitas keimanan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengarungi kehidupan yang sesaat ini. Di mana pada hakikatnya kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka hanya beribadah kepada aku Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing di dalam langkah kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah beribadah kepadanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah yang arti daripada ayat ini wallahu a'lamu bimuradih kata Allah kuntum kalian semua wahai umat Islam kalian semua wahai orang-orang yang beriman kalian semua wahai umat nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam khairu ummah merupakan sebaik-baiknya umat atau umat terbaik Melalui ayat ini yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala memuji kita Bahwasannya di muka bumi ini Tidak ada umat yang terbaik hanya umat Islam Hanya umat Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengapa kita dikatakan sebagai umat terbaik Karena kita beriman kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta dan kita meyakini bahawa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Dikategorikan umat yang terbaik karena kita meyakini Allah sebagai Rabb kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya yang kita wajib meyakininya. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tugas untuk umat yang terbaik itu. Apa tugasnya, linnas. umat yang terbaik itu dikeluarkan untuk manusia. Maksudnya, bahwa kita, umat yang terbaik, wajib hukumnya untuk mewarnai kehidupan di dunia ini. Ketika kehidupan di lingkungan kita, di negeri kita, di dunia ini, diwarnai oleh orang-orang yang baik maka niscaya kehidupan akan menjadi baik. Tapi ketika amanat kehidupan dipegang oleh orang-orang dolim, oleh orang-orang jahat, maka apa yang terjadi? Kehidupan bukan makin baik, tapi makin carut-marut ibadullah. Maka jangan heran kalau saat ini ketidakadilan sangat nampak. Kenapa? Karena yang berkuasa, yang memegang tampuk kepemimpinan, yang harusnya baik justru mereka ini adalah orang-orang yang dikategorikan tidak baik sehingga yang kita rasakan saat ini dahsyat, kedoliman, terang-terangan koruptor hanya difonis 2 tahun ada seorang jaksa difonis 14 tahun lalu kemudian kasasi dipotong masa tahanannya yang tanggung-tanggung saudara ada ulama besar Zuriyatun Nabi Yang tidak gila jabatan Tidak gila harta Kasusnya tidak salah di mana beliau saat itu sedang sakit Umat gelisah Beliau hanya membuat seremonial Melalui video untuk menenangkan umat Bahwa beliau katakan Bahwa diri dirinya itu dalam keadaan baik-baik saja Ini adalah akhlak Islam di mana pada saat kita sakit ditanya hendak jawab alhamdulillah baik-baik saja, jangan mengeluh. Itu enggak bohong. Yang pertama idzul surur agar yang bertanya senang mendengarnya. Yang kedua, kita mengucapkan alhamdulillah baik-baik saja walaupun kita sakit, semoga ucapan kita menjadi doa Allah angkat penyakit kita. Itu yang telah dilakukan oleh salafus salihin. Pada saat Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak wafat, sedang sakit keras. Para sahabat berkumpul lalu Sayyidina Ali membesuk Rasulullah. Setelah itu beliau keluar dari kediaman Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Ya Abul Hasan, wahai Sayyidina Ali, bagaimana kondisi Rasulullah?" Apa jawab Sayyidina Ali? "Alhamdulillah, beliau dalam keadaan baik padahal sakit." Ini bukan bohong. Tujuannya apa? Biar tenang para sahabat, biar enggak gelisah. Lalu yang kedua semoga menjadi doa bahkan istri tercintanya Siti Aisyah radhiyallahu anha pun sama jawabannya, padahal sedang sakit keras Rasulullah. Beliau jawab alhamdulillah fi khairin, nabi dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, padahal sakit. Ini bukan kebohongan. Ini satu tujuannya iduk halus surur. Yang mendengar jadi nyaman dan tenang. Yang kedua semoga menjadi doa. Ini akhlak Islam. Ini akhlak Islam. Apa yang terjadi saat ini? Karena khairu ummah. Tidak ukhrijat linnas. Masa bodoh. Khususnya dengan perpolitikan. Para kiai, para ustadz, para habib. Kalau bicara politik. Jangan kita ini langsung antipati. Penting. Karena kita ini manusia politik, ada DPR, tugasnya buat undang-undang. Andai kata di DPR sana diisi oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, diisi oleh ahli maksiat, diisi oleh ahli kedoliman, apa yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Ini perintah Allah: "Ukhrijat Linas, khairu ummah, ukhrijat Linas." Wajib orang-orang yang baik ini menguasai kehidupan. RT-nya harus soleh, insya Allah lingkungannya baik. Kalau RT-nya tukang mabuk, ancur lingkungan. RW harus soleh, gubernur harus soleh, presiden juga harus soleh, menteri-menteri juga harus soleh. Kalau semua agama sama, di mata negara, oke, okay, gak ada masalah. Karena ada beberapa agama yang diakui oleh negeri ini. Dia tidak bicara di mata agama Dia bilang di mata Tuhan Semua agama sama Bagi orang yang dirinya Mengaku seorang muslim Lalu meyakini semua agama sama Murtad Kafir dia Keluar dari Islam, wajib baca syahadat Lihat dalam Al-Quran Allah berfirman dengan tegas Yang pertama Inna dina ingdallahil islam Innatu harfu tawkit sesungguhnya agama yang hanya diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Lo kau berani beraninya di mata Tuhan sama? Ayat yang kedua lebih tegas lagi Allah berfirman: Wa ghairal Islami dinan huwa fil akhirati khasirin. Barang siapa kata Allah yang memeluk, yang menjadikan selain agama Islam sebagai agamanya, tidak diterima oleh Allah. Itu agama ditolak oleh Allah. Itu agama, bahkan orang itu nanti di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Kaum Muslimin, saudaraku yang saya hormati, jangan diremehkan kalimat hal seperti ini: semua agama sama semua agama benar. Hati-hati ini kalimat. Kalau Anda menyamakan semua agama sama semua, ini bisa mengantarkan ke murtad. Nauzubillah min dalik summa min dalik. Ini bukan khairu ummah yang pegang kekuasaan saat ini, Saudara. Saya artikan su'ul ummah. Apa tugasnya di dalam kita mewarnai kehidupan di tengah-tengah umat ini? Kata Allah tak muru nabil makruf, anil munkar, minuna bila. Umat yang terbaik itu tugasnya ada tiga. Yang pertama amar ma'ruf menyeru kepada kemakrufan. Lingkungan jadi bejat, jadi rusak, itu jangan disalahkan orang yang berkelakuan bejat. Tapi lihat dulu orang yang baik tidak mau menyeru kebaikan. Diamnya orang baik itu bisa mengakibatkan lingkungan rusak. Begitu pula kalau ulama-ulama dibungkam saat ini. Ceramah gak berani keras, dalam arti keras gak berani tegas. Gak berani kulil hak walau karena muron, sampaikan yang hak walaupun pahit. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Apa yang akan terjadi ke depan di generasi kita? Generasi kita saat ini menyedihkan, Dulu zaman kita kecil dulu nggak kenal handphone. Sekarang anak-anak kita dijejelin sama handphone. Handphone itu dari urusan saja ada sampai haram jadah lengkap di situ. Tiap hari mereka main game. Mereka udah nggak kenal lagi agama dengan maksimal. Lalu kemudian para ulamanya dibungkam. Dan yang jadi ulamanya juga takut, nggak berani menyuarakan kebenaran. Apa yang akan terjadi generasi selanjutnya? Tak Muru Nabil Ma'ruf. Umat yang terbaik jangan takut, wajib menyuarakan kebenaran. Perintahkan berbuat baik, khususnya keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita. Ajak mereka mendirikan sholat, berpuasa, berzikir, baca sholawat, baca Qur'an. Cegah mereka untuk melakukan kemaksiatan dan kemunkar. Lalu yang kemudian, watan hauna alil munkar. Selain menyerukan kemakrufan umat yang terbaik itu adalah umat yang wajib mencegah segala kebatilan, kemunkaran, kedoliman. Alaikum bil jamaah, faina jamaah. Kata Nabi, berjamaahlah kalian, bersatulah, bersaudaralah kalian. Karena dengan persaudaraan, Allah akan turunkan kemenangan. Allah akan bantu perjuangan. Dulu dibubarkan secara dolim, pembela Islam, Alhamdulillah sekarang kita bentuk persaudaraan Islam. Karena umat yang terbaik itu dapat tugas dari Allah amar ma'ruf nahi munkar. Di mana kita bernegara di Indonesia ini dalam berjuang itu nggak bisa berindividu masing-masing. Ada pepatah mengatakan al-haq bi ghairi nizam batil bi Berjuang tanpa sistem tidak terorganisir maka akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Saudara sekalian, kebatilan macam apa saat ini yang tidak terorganisir? Minuman keras ada pabriknya. Pelacuran ada sarangnya. Ada germoknya, ada pengusahanya. Perjudian juga seperti itu. Aliran sesat ada backingnya. Kemunkaran tersistem, terorganisir, maka kita berjuang tanpa tersistem dengan mudah akan dikalahkan oleh mereka. Dari dulu front pembela Islam gak bisa dibubarkan. Kenapa bisa dibubarkan? Karena mereka tersistem. Alhamdulillah dibuat front persaudaraan Islam. Lalu yang terakhir, yang ketiga, tugas umat yang terbaik. Umat Islam, kita semua ini. Umat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tu'minu nabilah. Menjaga keimanan di dalam kehidupannya. Wajib kita bentengi keimanan kita. Dari pemikiran sesat, dari aliran sesat, dari kemunkaran, kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi umat Islam di Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang ingin menghancurkan umat Islam di Indonesia khususnya Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Karena kita penting menjaga generasi kita. Wal min wa alaihim. Kata Allah surat An-Nisa ayat 9. Kita nih orang-orang tua disuruh punya rasa takut. Kata Allah, eh hey, punya rasa takut kalian orang tua ini." "Andai kata kalian tinggalkan keturunan kalian di muka bumi ini dalam keadaan lemah, jangan kita doang yang pengen masuk surga. Ku anfusakum wa ahlikum." Ada dua itu amanatnya. Jangan cuman kita doang yang husu. Ini generasi kita ke depan bagaimana anak cucu kita? Maka jangan putus asa. Mudah-mudahan guru kita, imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik Syihab panjang umur, sehat wal afiat dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan segera bebas yang mendoliminya mudah-mudahan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada akhirnya kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa hakim. أقول على قولي هذا وأستغفر الله إن الله هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي جميعا بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ولو أن أهل القرى آمنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون وقال ايضا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى كل صحابه رسول الله اجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فلا الله اكبر اقيموا الصلاه